Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sempat digosipkan dengan Victor Agustino MCI dan Jordi Onsu, nyatanya pedangdut Ayu Ting Ting mengungkap ciri fisik calon suami yang dimaunya mirip mereka. Mirip Victor, MCI dan Jordi Onsu, calon suami baru Ayu Ting Ting ternyata mesti punya ciri fisik ini. Ayu Ting Ting mengungkap kriteria fisik calon suaminya barunya nanti pada Jessica Iskandar dan Vincent Verhaegh. Ada beberapa hal yang membuat ciri fisik calon suami yang dimaui Ayu Ting Ting itu mirip Victor dan Jordi Onsu. Ciri-ciri calon suami yang diinginkan Ayu Ting Ting terbongkar kala ngobrol dengan Jessica Iskandar. Ketika ditanya sudah memiliki pacar, Ayu Ting Ting pun mengaku ia belum memiliki dan minta dijadikan kepada Jessica Iskandar. Ketika ditanya soal kriteria Ayu Ting Ting dalam memilih pasangan, menurut wanita yang akrab disapa Jedar itu, menjadi pasangan hidup bermodalkan hati baik saja belum cukup. Ayu Ting Ting berujar ingin mencari pria yang seiman dan baik hati serta menyayangi putrinya Bilqis. Selain itu, dari sisi penampilan, Ayu Ting Ting ingin pria yang tampan dan bermata sipit. Menariknya, kriteria fisik yang disebutkan Ayu Ting Ting itu mirip dengan Jordi Onsu dan Victor Agustino. Eksterior, penampilan luar, good looking, tinggi, putih. Kalau sekarang mau matanya yang sipit, rambutnya biasa saja asalkan jangan botak, gak boleh botak, kata Ayu Ting Ting. Hal itu rupanya bertujuan agar pria yang sesuai dengan kriteria dapat langsung bertemu dengan Ayu Ting Ting. Untuk memudahkan pencarian jodoh, pelantun alamat palsu ini kemudian membeberkan kriteria pria idamannya kepada Jessica Iskandar. Mantan istri Angie Baskoro ini melanjutkan sama sekali tak mempermasalahkan soal status baik pria lajang ataupun duda. Namun ternyata Ayu Ting Ting juga tak terlalu menjadikan usia dan pekerjaan sebagai tolak ukur untuk menjadi suaminya. Perempuan berusia 30 tahun itu hanya berharap bisa menemukan pria yang bertanggung jawab dan mau menafkahi keluarganya kelak. Mendengar itu, Vincent memberikan wejangan kepada Ayu Ting Ting. Harus ada kriteria, jadi Tuhan dengar, kata Jessica beberapa waktu lalu. Suami Jedar pun, Vincent Verhaegh, lalu menjelaskan mengapa Ayu Ting Ting harus memberikan gambaran yang jelas soal kriteria pasangan. Pekerjaan normal, tapi yang mau bekerja usaha ada niat, maksudnya bukan melesankan etika kerja, ujar Vincent. Dia tahu saja kenapa enggak buka praktek cari solusi, kata Ayu Ting Ting bergurau. Mendengarnya, Jessica Iskandar pun berniat menjadikan Ayu Ting Ting jodoh. Untuk diketahui, Ayu Ting Ting resmi menikah dengan Angie Baskoro pada Juli 2013 silam. Belum genap 1 tahun berumah tangga, Ayu Ting Ting menggugat cerai Angie dan mereka berpisah pada April 2014. Kini sudah terhitung 8 tahun, Ayu Ting Ting menjanda dan ingin segera menghadirkan sosok ayah untuk anaknya Bilqis, Kumairah Razak. Sederet lelaki muncul di kehidupan Ayu Ting Ting termasuk Jordi Onsu yang baru-baru ini muncul jadi saingan baru Victor Agustino. Jordi Onsu memberi banyak perhatian di hari ulang tahun Ayu Ting Ting dari pesta kejutan ulang tahun sampai kirimkan truk makanan ke lokasi syuting.
Sontak hal itu memunculkan banyak spekulasi jika Jordi Onsu sedang berusaha mendekati Ayu Ting Ting. Namun hingga saat ini Ayu Ting Ting belum memberikan jawaban entah ia memiliki hubungan spesial dengan Jordi Onsu. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kami.